you already know. Wele, teman-teman, ini aku lagi di Toyen nih, nanti bis ora teko-teko iki. Dadi ini aku menyuting rono rene ambek nanti bis iki, teman-teman. Dadi iki aku saiki standby di halte nanti bis jebles. Nah, iki aku metu wes piye kabare kabeh bolo-boloku. Wes pokoknya aja lali, semangat gawe kanca-kancaku kabeh. Iki posisiku saiki, aku dino minggu ngenteni bis, penyekatan bis di halte iki. Kayak ngono ora teko-teko damput tenan jane. Salah panase ora ukuran iki. Ora teko-teko nyekat bis. Ya iki teman-teman, posisi ini lepas dolin ngenteni bis iki kadang-kadang aku sampai 30 menit bareng ya, sampai lebih 2 menit bareng ngenteni bis secara teko-teko. Angger tak ungak mesti piru bisa itu iku. Bisa kita tinggal wira-wiri karena memantau keadaan embong ini kira-kira aman porang lagi. Pokoknya aku rencanaku ngene iki guys. Pokoknya di penjuru Taiwan ini rencanaku ternyata tak kelilingi jaban apal di daerah Taiwan. Jadi guys, aku mulai kayak video-video, tak kayak dokumentasi, kayak kenang-kenangan bakal lek wis balik nang Indonesia iki aku di Taiwan pian teko kene. Dadi ini ati tak telusuri kabeh mulai teko daerah bawah sampai nang dhuwur Taipei kono, sampai teko pintunya ternyata jelajahi ini lho rencanaku, teman-teman. Jadi iki aku wis mulai sedikit demi sedikit terus mulai nggae video-video tak gawe memori lah lek ngarani ngono lho. Dikae kenang-kenangan bakal lek wis mulih teko Indonesia karek ndelok kenang-kenangan wis kok ndi ae selama nek Taiwan ngono lho. Dadi bakale jajane anak putu, teman-teman. Anak putu ini iki lho. Mbiah gimbal iki nek nek Taiwan sampai judul pucuk sampai isore saya tak kelilingi kabeh. Dadi kena kayak cerita iki, teman-teman. Bakale ya wis, teman-teman, iki bisku teko aku saat ini. Wer boleh. Oke, terima kasih sing wis mendelok